Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi video kali ini yang akan stek pohon delima ya. Saya akan memotong dahan ini untuk jadikan stek. Sambil megang HP susah. Ini dia sudah saya potong. Kemarin saya stek pakai sistem sungkup, sekarang stek biasa saja, nggak pakai sistem sungkup. Pertama kita potong dulu dahan yang nggak ini, yang diperlukan. Daunnya kita pangkas. Ya. Saya akan ambil jadikan dua. Saya akan beri bawang ya. Bawang ini untuk mempercepat akar dan bisa juga untuk bakteri. Kita oleskan. Yang kita potong tadi biar tidak infeksi atau rusak dahannya. Kita biarkan dulu sehingga dia kering. Setelah kering, ini dia. Coba menanamnya ya. Kemarin saya memakai sistem sungkup, nah sekarang saya tidak memakai sistem sungkup, langsung saya cocok. Sebelumnya saya kasih rangsang akar bawang merah. Tunggu video selanjutnya, apakah ianya tumbuh atau enggak. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini.